Halo fellow learners. Tapi hari ini yang berhubungan dengan topik-topik sebelumnya, yaitu kita bicara branching, kita akan bicara AI sekarang, artificial intelligence, dan mengapa saya katakan itu mudah. Well, nggak mudah, tapi ya still mudah. So, kita mau dengan memahami apa itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Itu adalah sebuah kode yang sangat kompleks sehingga kayaknya berpikir, padahal tidak. So, sebuah AI, kecuali kalau kita sudah bicara neural network, itu bisa, itu udah advanced AI. Pada dasarnya tergantung parameter yang diberikan. Jadi itu hanya sederetan branching yang banyak sekali. Sebuah komputer tidak bisa memutuskan sebuah keputusan apabila parameter tidak diberikan. Dia selalu berbicara parameter. Jadi, seberapa pintar sebuah AI adalah pertanyaannya adalah seberapa banyak parameter yang Anda berikan dan berapa action yang Anda berikan dari parameter tersebut. Jadi, semakin kompleks parameternya, semakin kompleks actionnya, ya, AI akan semakin pintar. Tapi generally AI sekarang juga nggak pintar-pintar amat kok. Contoh misalnya Google Maps, tampak pintar kan? No, dia cuma parameter cuman poin A, poin B, rute, dan dia hitung rute dengan berapa kilometernya. Lalu parameter terbenar adalah tingkat kemacetan. Yang membuat tampak dia pintar adalah data yang dikumpulkan oleh Google Maps luar biasa banyak. Contoh lain lagi misalnya, Cortana atau Siri atau okay, Google tampaknya pintar ya. No, dia cuma memahami kalimat-kalimatnya apa, di search dengan voice recognition, lalu dia mencoba mencet, menebak ini maunya apa. Keyword in the end. Alexa misalnya, Alexa juga satu populer, juga sangat terkenal. Itu juga menggunakan keyword. Tapi membuat sebuah AI, ya, it takes time. Dan untuk poinnya kita nggak bisa membuat apa-apa selain membuat AI sederhana. Which we will have to do, actually. So, it's right. Have fun. And then share your experience. Thank you.